Pemkot Tangerang terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Tangerang. Salah satunya, Pemkot Tangerang baru saja menggelar gerakan aksi bergizi bersama ratusan pelajar di SMA Islamic Center Karawaci. Berjalan sangat antusias, gerakan aksi bergizi ini berisi berbagai kegiatan mulai dari senam bersama, makan bergizi bersama, penyuluhan edukatif sampai pemeriksaan dan pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia di kalangan remaja Kota Tangerang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran anak siswa, terutama anak sekolah, remaja putri utamanya ya, agar dia mampu menerapkan perilaku hidup sehatnya, terutama dalam rangka peningkatan gizi pribadinya. Kalau antusiasnya, alhamdulillah anak-anak di sini pada semangat ya. Kalau kita lihat dari pagi mereka melakukan kegiatan, rangkaian kegiatannya dari mulai olahraga bersama sampai dengan acara minum tablet tambah darah, karena juga kita membuat acaranya anak-anak menjadi senang dan ada dorpes-dorpes yang kita berikan. Gerakan aksi bergizi tadi juga dilengkapi dengan prosesi pengukuhan kader Yuk Jaim, Yuk Jadi Remaja Anti Anemia yang melibatkan para pelajar di SMP dan SMA Islamic Center Karawaci. Dengan adanya kader Jaim ini, remaja anti anemia ini diminta menjadi contoh-contoh ya, terutama kepada teman-temannya sehingga dia bisa memberikan contoh kepada seluruh para siswinya untuk bisa menjaga kesehatan ya, baik di dalam pola makan mulai dari mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dengan makanan yang bergizi. Ini harus bisa memberikan contoh kepada teman-teman yang lain, terutama untuk para siswa-siswi ya, sehingga kesehatan itu akan terjamin. Selain itu, gerakan aksi bergizi dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah-sekolah lain yang tersebar di Kota Tangerang. Harapan dari Dinas Kesehatan setelah kegiatan ini adalah kegiatan ini berjalan secara kontinu menjadi kebiasaan, anak-anak remaja putri di sekolah bisa mengkonsumsi tablet tambah darah dan menerapkan perilaku untuk menjaga remaja putri utamanya ya, melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, terutama untuk pencegahan remaja anemia. Muhammad Teguh Saputro, Ananda Adiningputra, Tangerang TV.